Halo kalian, ada video baru ini. Kalau cocok kalian tonton, nggak cocok ya kalian tonton juga. Udah jam 2 aja gini caranya, 2 bulan puasa pun tahan aku ini. Apa tidur lagi aja ya? Ada. Iya, betul itu. Tidur aja lagi, bangunnya nanti pas mau buka. Karena tidurnya orang yang berpuasa itu juga ibadah. Tidak, jangan percaya, itu bohong. Itu hadis palsu. Orang yang berpuasa juga harus beraktivitas seperti biasa. Iya juga ya. Beraktivitas loh. Beraktivitas sih beraktivitas. Tapi yang positif juga aktivitasnya. Ih, kan nggak salah. Dia tetap beraktivitas. Inilah aktivitasnya sehari-hari. Mantap kali ya, bisa nih nanti untuk bisa Den. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira wa abina wa ummina wa abina wa ummina wa abina wa ummina bi rahmatika ya arhamar rahimin bi syafaati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kok mau mandi? Habis itu ngambil wudhu, terus mau sholat kan, Pam? Enggak, ngarang. Mau berendam aku. Panas sekali awalnya. Daripada motel, bagus berendam aku. Oh alah, Pam. Yang kukira kau mau sholat. Tapi kau lah. Udahlah, aku nonton TV lah. Biasanya kalau bulan Ramadan gini, banyak film-film bioskop yang tayang di TV. Sekitirnya. Nah, kenapa pula kalau bulan puasa panas aja bawaan. Bingung aku ah. Ah, ini filmnya. Wah. Yang lama lah si Pam-Pam ini berendam. Nanti tenggelam. Tenggelam matamu. Namanya biar seger. Ya lama lah berendamnya. Bila perlu pun sampai buka. Jadi gak ada lah pahala puasamu. Gak ada cobaan yang kau hadapi. Lagian Pam, kalau lama berendam, perut apa gak makin mengisap? Apa nggak makin lapar rasamu? Enggak kok, Mes. Soalnya aku kan berendam sambil minum air. Makin siang makin lapar lah. Apa aku motel aja ya? Ya, dengarkan ceramah dulu. Biar iman makin kuat. Siapa yang memfasilitasi bukaan orang puasa walaupun dengan sebiji kurma dan sehirup air, maka dia mendapatkan pahala seperti orang puasa itu tanpa dikurangi sedikit pun. Ada? Hadisnya sahih di At-Tirmidzi. Bisa nih dia kali. Motel aja lah.
Bang, Widim bang, mau sedekah takjil untuk orang yang puasa. Mak, lain kau cok, sedekah pakai uang haram. Kenapa rupanya? Ya kau mengharapkan apa? Ya pahala aja kirik, cuman aja kawan ini. Biar tahu kau ya, siapa yang memfasilitasi bukan orang yang berpuasa, walaupun dengan sebiji kurma dan sehirup air, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa tanpa dikurangi sedikit pun. Tapi nggak pakai uang haram juga lah, cok. Nggak ada pahalanya sedekah takjilmu itu. Lagian tujuan orang puasa itu menahan godaan. Jadi kalau kau puasa masih main judi, percuma puasa kau itu. Ya nggak percuma lah, Jack Kirik. Kalau nggak puasa aku kok udah mau celaku. Asu. Udah mau buka loh, Mes. Masa bukaan kita cuma kurma aja. Sop buah gitu kayak bakso, agar-agar, bakwan. Apa duitmu? Nggak ada, Mes. Kalau nggak ada itu nggak usah bertingkah. Lagian Nabi mengajarkan kita berbukalah dengan kurma, makan dengan jumlah ganjil. Oh, 101, 105 gitu ya, Mes? Banyak kali tuh pam-pam. Makan 5 aja kita udah cukup. Abis itu minum air putih. Selesai itu kita sholat maghrib. Ah, mana enak. Enakan itu minum es sama makan gorengan. Baru lanjut makan nasi. Abis itu baru sholat, Mam. Terduduk. Cuman mau sholat, kekenyangan gak bisa bangkit. Jawab aja muncung itu, bah. Mulut kau kok, Mes. Bau kali. Nampar-nampar bau ya. Hei, Pam, Mes. Jekik. Ada nih bukan untuk kalian. Alhamdulillah. Baik kali kok, Cok. Makasih ya. Sama-sama, Jak Kirik. Lagian, kalau kita ngasih bukaan sama orang yang berpuasa, pahalanya sama orang yang berpuasa. Ya kan, Mes? Iya, betul itu, Cok. Kau puasa kan, Cok? Biar ku kasih kurma. Oh, enggak, Mes. Ngapain aku nahan lapar? Sedangkan ngasih bukaan sama orang yang berpuasa aja sama pahalanya kok. Pahalanya sama. Cuman kewajiban puasamu kan tetap ada. Walah, gitu aja kiri. Kupikir gak pala perlu puasa. Kok gitu kubawanya lo gorengannya ini. Kupikir cari bisa dia kali. Loh, Cok. Kok kau bawa lagi? Kan tetap berpahala kau. Ah, tetap aja puasa aku. Bagus aku makan sendiri. Oh, alah, Cok. Hukum magam pun mau kuah kali. Belikan gorengan lah, Mes. Iya. Jangankan gorengan, penggorengan yang kita beli. Udah aja, mana anak kok nangis, malu badan. Gak ada makanan.